Tuhan, adik kandungku Miss Liana binti Yulia, dengan engkau mahannya seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana kali Miss Liana binti Yulia dengan mahannya seperangkat alat sholat tunai? Saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu yaqini amahu wa yuqati manida. Wa dakala sarikala subhanaka rabbal alamin. Lakal mulku wa lakal hamdu. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Lia dipertemukan
Bahkan dengan palitu hati belah jiwanya, Deka, untuk menempuh kehidupan baru, berlayar dalam mahligai rumah tangga yang insya Allahnya nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kedamaian dan kebahagiaan hidup yang hakiki akan diberikan oleh Allah kepada setiap anak, tergantung kepada ridho dan ketulusan orang tuanya. Untuk itu kami persilakan kepada kedua calon mempelai memohon doa restu kepada masing-masing orang tua, dimulai dari masing-masing ibunda. Thank you.
Muhammad dengan Khadijah. Ya Allah, Ya Maha Kuasa, turunkanlah cinta kasih-Mu kepada mereka dan dunia dengan hadirnya buah hati mereka, anak keturunan yang soleh dan soleha, yang berguna bagi kehidupan agama nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Maha Aziz, tambahlah kekuatan kepada anak keturunan kami, mereka dan dunia, untuk dapat berpegang teguh dengan tali agama-Mu sampai akhir hayat hidup mereka. Ya Allah, kami yang hadir di ruang keluarga besar bersangka dengan hadir dan Tuhan, mudah-mudahan kehadiran kami tercatat sebagai amal soleh di sisi-Mu, dan kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, semoga anak kemenangan kami mereka dan dia, Engkau anugerahi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata, perkenankanlah kami menutup dengan sebuah doa. Jika dapat kait baragi usaha orang menyesakan, jika dapat nikah sekali hanya tampilan menyesakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merah nanti. Kita beberkan ke publik istrinya, dia istriku, tapi dengan demikian berarti